Sore guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, mulai awal nih. Oke, selamat sore bersama para jagoan neon. Ini kita kedatangan paket kiriman subscriber dari kota mana? Ini yang ngirim ini. Cilacap. Oh, dari kirim. Oh, jangan-jangan warisan ini. Dari Cilacap guys, satu paket kardus kita buka apa isinya? Unboxing kardus. Duh, goyang-goyang ya videonya, mutunya berkurang ini. Yes. Nah, ini guys. Ini diceritakan ini apa ini? Alat apa ini? Perlu bantuan. Nggih, perlu dibantu, Pak. Menjelaskan ini dibuka. Wah, ini dibuka. Semacam kursi tapi kok kecil nih. Namanya apa? Pak Ulum. Itu namanya sandaran motor. Sandaran motor berarti harus yang sudah bersandar. Ngintrik. Ngenei sithik. Jadi ini sandaran. Waduh. Nggih. Mau wening ya ngene. Nggih, mau wening nepae vlog. Nah, kayak gini. Kau wetok mending ya. Ini sandaran, ini support untuk motor Vario. Oh, Vario ada tulisannya Vario. Nah, itu guys, untuk Vario 125. Nah, teman-teman yang mau mudik ini harus memasang seperti ini. Kelengkapannya ini murnya belum ada ya? Belum ada. Jadi nanti murnya pakai yang sudah ada di motor. Oh, di motor cuman dikasih bawaan semacam kayak ring apa? Kayak ring itu ya. Mungkin ringnya ini nanti saya kurang tahu ya. Iya. Ini bisa dipasang sendiri ya, Pak, ini, Pak? Atau so, harus mengundang tukang? Apa? Ini bisa dipasang sendiri ya? Bisa dipasang sendiri nanti. Oh. Oh iya ya, betul enggak? Iya, kelemahannya di situ. Enggak bisa melangkah. Polpolnya sing bonceng numpak sih. Mengenai harga ini, apakah masih terjangkau para kontraktor ini? Sangat terjangkau. Terjangkau. Harganya macam-macam, ada yang 120, ada yang 200 ribu. Yang ini 200 kayaknya ya, 200 bagus ya. 200 ribu, ongkos kirimnya 21. Berarti 221. Yes. Sudah sampai tujuan. Nah, kayak gitu bentuknya. Ini untuk bonceng. Tulangan besinya itu kuat ya. Apa jenis pengelasannya juga rapi. Rapi ya. Oh. Dudukan. Oh, sandaran ya. Empuk. Oke. Okay. Nah, nih. Ini nanti yang Vario jenis apa, Mas? Apa Vario? Vario yang besar itu atau Vario yang Vario bisa? Yang baru. Vario lama dan baru bisa. Oh, lama support pas ininya. Support ininya pas. Murmurnya pas ya. Pas. Nanti kalau biasanya yang bermasalah itu di sininya. Ini enggak mau nempel jadi harus diganti sama baut yang panjang. Iya, paling nikir paling. Oh iya, sudah disiapi ya. Berarti enggak diganjelinnya tadi enggak, Pak? Bisa jadi. Oh iya, betul. Mungkin ya, nanti kita lihat aja proses pemasangannya. Ya, sementara itu ya fungsi-fungsinya ya. Jadi ini sebuah alat. Ada AC DC-nya. Iya, enggak bakal kebalik konslet ya. Taruhlah. Satu tas di sini. Oh gitu, ini untuk menyasangkan anu biasanya oleh-oleh kardus, tas bayi. Nah, di sini okay, nanti okay. Ya, oke guys. Terus jadi yang beli ini harus yang sudah ada sandarannya ya. Yang belum ada sandarannya boleh-boleh tapi belum perlu. Belum perlu dipasang artinya. Kena isi teh. Nggih, nuwun gitu aja guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channelnya para jagoan neon. Ini kumpulan orang-orang guyon. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.